kuburan Celuring. Pasarnya itu pernah kebakaran ya, Pasar Benjolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Wow, wow, wow. Jadi hari ini kita mau susur jalan. Kita mau ke Benjolok. Ini dari arah Jajak ya teman-teman. Mau lintas jalur. Soalnya beberapa hari yang lalu itu gini, saya sudah banyak ngalasnya, udah banyak ke tempat, sekarang gantian lah jalur wetan. Jadi ini kita belok kiri ya. Wih, ada telur. Sur. Wih, bapaknya, monggo bapak. Lumayan rame. Ini belum buka. Oke, Mas Jajak teman-teman. Kalau sakit, kita berobat ke situ ya. Nah, ini jalur Kejitan. Di sini langganan yang namanya Cegatan. Kalau Anda paham, daerah sini tuh nikung gini. Jadi di sini tuh sering terjadi cegatan polisi. Nyegatnya itu di sini, teman. Jadi kalau kita nggak ready, nggak siap, grogi, ya auto ditahan. Cuma kalau lengkap aman, kalau enggak ya ditahan. Tumben ini rame, apa mau konvoy ya? Di sini ada pabrik roti Jordan. Ini pabriknya yang dari Benjolok pindah ke sini ya, gede banget ini. Ya, kita masuk kota Celuring, teman-teman. Ini sudah SD 4 Celuring. Sudah masuk Celuring ini. Tumben-tumbenan ini rame. Ini hari Selasa ya. Jadi di sini tuh ada Telkom, teman. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya nggak punya wifi di rumah, saya itu sering kesini upload video YouTube. Bayar 5.000, tapi karena dulu saya sering bobol wifi ID. Astagfirullahaladzim. Wah, ditutup. Oh, enggak. Buka ini, jadi di sini tuh kita wifi-nya itu di sana ya. Ngapain kita masuk? Kita kan mau. Wah, tutup tapi ini. Oh, ini tutup. Muncar. Nah, untuk pembayaran dalihkan ke Telkom. Jadi kita wifi-nya itu di sini ya, upload video dan berbagai macam. Wah, nostalgia kalau saya kesini. Soalnya dulu itu uploadnya itu ya bisa dilihat sendiri kecepatannya, 2016 sampai beberapa tahun saya di situ, kalau enggak di depan, di Jajak depan Katolik itu upload video. Ini ada kanal. Pom bensin ini lama banget sejak saya sekolah di Celuring ya, MTS Celuring ya, ini lama banget pom ini. Dan terus di sini ada SMP. Ini SMP 1 Celuring.
negeri ya di sini. Dulu saya nggak sekolah di sini teman-teman, saya itu dulu sekolahnya di sini. Nah ini MTSN Banyuwangi, sekarang ada angka 5-nya ya. Ini juga negeri nih. Sini. Nostalgia pokoknya. Terus saya naik bus, nyegatnya itu di sini, di lah ini rumah ini. Sekarang beda rumahnya. Berapa tahun padahal. Jadi kita itu hidup di dunia itu kayak gimana ya, singkat banget gitu loh. Kayak kemarin masih kecil, sekarang udah gede. Ini water park ya, celuring. Kolam renang. Kalau belum mandi di situ bisa. Cuma sekarang tutup ya PPKM. Terus ini ada yang namanya patung. Patung apa ya? Ini juga lama banget ini, sejak kecil saya. Cuma beda sekarang ya, nggak seperti dulu, udah dibarui ini. Nah, jinggo kah? Warnet kita teman-teman. Ini tuh di sini tuh ada warnet ya. Oh, sekarang tutup. Oh, bukan, masih. Mana ya? Nah, ini warnet ini. Wah. Warnet lama banget ini, sejak saya SMK ini. Ya, saya sering download di situ, upload, ngambil video. Jadi warnetnya itu nyediain video gitu, video kayak film-film bioskop. Terus kita ke situ kopi, ambil pulang gitu doang. SMK ketigaan. Kuburan. Ini kuburan ya, kuburan Celuring. PPU Desa Celuring. Nah, kita hampir sampai di Bencolok. Ini udah mulai merapat, ini pasti lampu merah ini. Ini dia yang namanya lampu merah Bencolok. Kalau kita belok kanan itu ke wisata Blengkung, Grajakan, dan banyak lainnya. Jadi ini Bencolok teman-teman. Wisit. Pertigaan lampu merah. Ini masjid apa ini kawan? Ini lama banget loh ini. Sekarang sudah bagus loh. Di Jawatan Wisata Alam, cuma masih tutup di situ tadi. Ada hal yang lebih mengerikan di sini teman-teman. Jadi pasarnya itu pernah kebakaran ya, pasar Bencolok, dan sekarang tinggal puing-puing. Ini pasar Bencolok teman-teman. Sekarang kayak seperti ini ya kondisinya. Padahal dulu di sini tuh ramai banget, cuma karena kebakaran. Oke, kita gaskan. Mas Bencolok. Iya toh? Iya kayaknya. Ya, ini pokoknya Mas Bencolok. Mana?
bukan, ini masih SD negeri ini, SD-nya Bejolo. Terus puskesmasnya itu ini. Nah, ini. Nenek saya pernah dirawat di sini loh, tak kasih tahu kalian ya. Puskesmas Bejolo gede ini, mantap. Kantor polisi sekarang pindah ya. Kalau dulu di tikungan tadi, sekarang di sini kantor polisinya. Ini dia kantor polisi Polsek Celuring. Oke, teman-teman, jadi itu tadi ya sekilas info arah dari Jajak ke Celuring. Hanya beberapa tahun aja udah berubah loh. Tetap semangat, sehat selalu ya. Ini kita mau ke Taman Sari kayaknya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share tentunya. Dari saya mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan jika saya belum membuat kesalahan, monggo mari kita membuat kesalahan. Oke, see you again next tomorrow, later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.